Halo teman-teman, welcome to Daily Food Channel. Kali ini aku mau bikin takjil, yaitu kolak. Tonton terus videonya sampai akhir. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share video ini, oke? Bahan-bahannya yaitu kolang-kaling, tape singkong, aci warna-warni, daun pandan, dan pisang rusuk. Air santan, gula merah, dan gula kuning. Masukkan gula merah dan gula kuning, lalu masukkan daun pandan. Kita tunggu airnya sampai mendidih. Kalau udah mendidih, kita masukkan kolang-kaling. Setelah mendidih, lalu kita masukkan pisang rusuknya. Lalu masukkan aci warna-warni. Kita tunggu sampai mendidih. Kalau udah mendidih, kita masukkan tape singkongnya. Lalu kita tambahkan air santan. Setelah itu kita aduk-aduk. Lalu kita tutup sampai mendidih ya. Nah, jadi deh kolaknya. Di sini itu ada tape, kolang-kaling, aci warna, dan pisang. Thanks for watching and see you on my next video. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, and share video ini.